Aduh, ngapain ya? Nungguin buka puasa masih lama. Masih jam berapa nih? Aduh, mending gue ngapain ya? Oh ya, gue lagi suka banget main balapan nih. Main game-game balapan, main balapan racing, balapan mobil ini seru banget nih. Apalagi nunggu buka puasa ya kan. Kalau game favorit kalian apa nih semuanya nih? Kalian apa game favoritnya? Kalau gua NVS, terus ada Underground, ada Allspat, dan pokoknya game-game balapan lah yang ada di HP, yang ada di PS, pokoknya semua gua mainin. Yang penting balapan. Oh iya, tapi ada game baru lagi nih guys, yaitu Bolt AR. Ini game baru lagi, ini balapan buat kalian yang suka banget main balapan-balapan, balapan mobil ya. Cocok banget nih, game baru Bolt AR. Kebetulan gua masih ada nih kemasan yang semalam nih. Penasaran nggak? Penasaran nggak? Gua ambil dulu ya. Bentar. Ini dia, LA Bolt. Dan gua bakal mainin gamenya Bolt AR ya, Bolt AR. So, gue bakal jelasin step by stepnya. Let's go. Oke, yang pertama itu adalah buka bungkusnya terlebih dahulu. Itu ada tulisan slide down. Kalian slide down aja, dan di situ bakal ada tulisan rasakan keseruan balapan mobil dengan augmented reality. Visit www.boltexperience.com/boltar. Nah, di sini ada scan and rest now. Kalian download terlebih dahulu Bolt AR-nya, guys. Nah, tampilan ini berarti kalian sudah masuk ke dalam area bermainnya, balapannya, ya kan? Udah mantul lah pokoknya. Wah, ternyata bener seru juga guys. Nggak kerasa banget nunggu ngabuburit, nunggu buka puasa sambil mainin game dari Bolt AR ya. Dan kalau poin gua yang gede itu segini guys. Wih deh, udah gede banget bagi gua nih. Agak susah nih maksud gua tuh ya. Apalagi kalian pasti di bawah gua lah. Oh ya, dan kalian berapa poin tertinggi kalian mainin Bolt AR ini berapa guys? Ayo kasih tahu gua, kita setinggi-tinggian skor sama gua guys. Langsung aja ikutan juga hashtag balapan Bolt, jadi yang tercepat dan menangin grand prize Samsung Galaxy S21 Ultra, voucher GoPay dan tiket Bolt Music. Tunggu apa lagi? Langsung aja kalian mainkan Bolt AR. Nego ke bakar nama gue yang segun nani gore no gero sada to bakar. Oke, lo bener, selamat kembali ke channel ini Vivi, dan selamat datang kalian pada pecinta Losaga Origin. Dan hari ini kita bakal mereaction meme Hizu Assalamualaikum kembali di Facebook gua, terlebih dahulu di profil gua, karena di profil gua menyimpan takjil-takjil pemim sarkas. Oke lah, let's go. Momen ketika Winda Wasudara bermain Losaga yang disponsori ya. Dia main Losaga disponsori itu. Tapi sampai pas lagi main di dalam match ketemu cheater. Karena kebetulan disponsor, tidak boleh bilang sampai cheater tak, Bang Winda. Gua nonton live streamingnya Bang Brando kemarin sih. Itu dia main Losaga itu disponsorin, tapi pas di room ketemu cheater. Itu bingung tuh, panik itu, panik. Is Yakult made from cow spam? That Yakult is made up of spam of the cow. Jadi selama ini Yakult itu dari sperma sapi. Yakult. Aku selama ini mengonsumsi Yakult guys. Ternyata Yakult dari sperma sapi, gue baru tahu itu gak ada itu ditulis. Ya kali kan ditulis di Yakult dari sperma sapi, orang gak beli ya. Ya nih, saya juga cuma punya uang 1.700, bayangin deh mbak-mbak. Miskin banget jadi orang. Wow, Jessica Jane dari kecil sudah merosting. Ya kan, Jessica Jane dari kecil miskin banget jadi orang. Astagfirullah, astagfirullah. Imam sujud, manual bocah di sub paling belakang. Aduh, freestyle-freestyle kayak satanisme. Nah, apa sih? Di masjid gua kemarin ada tuh ladies staff belakang dua bocil freestyle FF gitu, kaki diangkat. Itu kenapa? Kalau kau mau ngambil nilai tambahan penjaskes, jangan nggak di masjid. Freestyle kaki di atas yang satu kayak gini. Kenapa sih? Kamu remedi penjas apa gimana, cok? Amazing sekali ya. Sekarang nih udah kayak bingung, gua udah muncul ide-ide menarik baru.
kayak bocil mengangkat kaki. Kemarin tuh ada bocil maling kotak amal buat top up Free Fire, bangsa. Gua liat di TikTok pakai baju Free Fire pula. Diam, imut, dan lucu. Bergerak siap merosting. Mantep Mbak Jessica ini, kalau diam imut lucu. Ya, imut dan lucu nih Mbak Jessica kalau diam nih. Tapi bergerak. Gak jadi kiamat ya. Gila, kalian puasa-puasa malah mencari aib orang. Astagfirullah. Teman-teman, ini katanya Pak Asep kalau lehernya merah ini laki-laki. Woi. 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 Nah, ini Pak Asep. Waduh. Enggak tahu. Hei, Mas. Wah, ini kalau ada layar merah ini normal, teman-teman. Waduh. Es krim opor ayam, Cak. Bikin es krim opor ayam. Kita bikin es krim opor ayam. Pertama, siapkan opor ayam dan blender dengan Toshiba. Buang tulang ayamnya. Masukkan telur, tahu, dan lontong. Semua ini komponen penting opor ayam. Masukkan air dan mulai blender hingga semuanya halus. Setelah jadi seperti ini, kita saring untuk mendapatkan air ekstrak opor ayam. Bodo amat Mbak Siska call air ekstra opor ayam, air ekstra opor bebek, opor warnanya jadi kelihatannya enak sekali. Enak sekali kayak maca gitu loh. Es krim maca gitu Mbak Siska. Jangan lupa bawang goreng. Orang bisa tertipu gitu. Mari kita coba. Dan kita kaget banget rasanya persis opor ayam. Tapi guys, kita mendapatkan unlocked menu, unlock menu ya, new achievement dari Mbak Siska. Kita harus berterima kasih kepada Mbak Siska. Biasanya kan kita lebaran itu rendang gitu kan, opor ayam so pasti kan, terus lontong, ketupat, apapun itu ya kan kalau lebaran. Tapi Mbak Siska mempelopori yang menu baru, es krim opor ayam. Mana gitu, datang-datang ya duduk-duduk itu dimakan es krim opor ayamnya. Sayonara, sayonara, sayonara. Lu dame dai Rick roll terus. Barbatos gila. Maaf Kang Aril sebelumnya, kenapa yang main robot-robotan kayak anak kecil aja itu mainan anak TK. Hanselamat. Bapak Hanselamat. Apakah bapak masih selamat? Maaf nih, Pak. Itu Gundam mahal, Pak. Itu bukan mainan anak kecil, tapi mainan para sultan-sultan. Are you running, son? Hehehe. You look so pretty. Please show me your. When you pay extra $30, I can show you my. Hehehe. All right, I have my daddy's credit card. Oh shit. Once you finish the payment, you will see my. Son, don't be a trash man that makes men ashamed. You gotta make men proud. Daddy. Silence, wench. I do not wish to be horny anymore. I just want to be happy. Son. Ya bang, game lo halal. Tapi tolonglah, kalau sujud gak usah maki freestyle juga. Kemarin juga ada di sempat di Facebook itu ibu-ibu ngepost di WA-nya ya. Jadi anaknya itu ngikutin freestyle yang tadi tuh, freestyle yang penjasnya Remedy tadi ya kan, yang kaki ke atas gitu loh freestyle-nya. Dan ternyata tangan anaknya patah, coy. Jadi buat kalian semua jangan ditiru freestyle-freestyle kayak gitu. Itu biar apa, coy? Biar apa? Average Gustav with crutch chair. Enjoyer Habib with gaming and throne chair. Habib Jafar, hanya Habib Jafar pakai kursi kerajaan dan kursi gaming, cok. GG ya bang. Ayolah guys, kita coba lihat grup. Kaget. Kaget gua. Average AirPods Enjoyer. Average AirPods 15.000 Enjoyer. Yoi, AirPods 15.000 terbaik. Terbaik. Tidak ada itu AirPods tidak butuh. Kami hanya perlu ke counter, Mbak. Ada headset. Enggak perlu beli AirPods mahal-mahal 2 juta. Aduh, 2 juta 15.000 bisa buka counter penjual headset.
Harum wangi, cantik bersawi. Hari ini aku nak makan kari. Kaori anjing. Udah jadi tulang belulang. Avengers bunda bilang, Avengers kata mama. Yoi, kata mama sangat berotot. Laki jantan. Kata mama aku belum boleh keluar. Awet deh di Indo. Let's go. Aduh, meme the baby. Sudah lama saya tidak melihat meme the baby ya. Om Deddy nih jadi comfortable ya Om ya. Let's go. Ini kenapa Om Deddy semua? Ini grup saya bukan grup Om Deddy. Trisa artinya bertiga. Gue liat muka Jess teringat kiamat gak janji gak bakalan nyanyi janji. Aduh gak bisa gue dengar trompet akad itu ketika kayak masuk ke frekuensi kuping terus ke otak gue langsung memutar lirik-lirik lagu akad anjing langsung mulut gue otomatis gitu robot mantap tongsis penemuan tongsis terbaru dari para perkulian ya mantap pak ini tongsis harus dipaten kan harus dijual pak ini pasti pakai kerangka bangunan tuh pasti thank you Ere I will always love you Ere gangguan buka window anjir gangguan cok info gan sarkas itu apa kasar sarkas kebalikannya kasar sarkas sama dengan kasar kata kasar diperhalus menjadi sarkas contoh kata-kata yang menggunakan sarkas itu misalnya dia kalau ngomong sarkas banget tolong jangan pakai bahasa sarkas tapi dalam konteks tertentu bisa aja artinya beda misal mau ngesarkas bisa aja maksudnya dianya mencari hujatan perhatian orang yang ke-trigger cemimi finally sarkas sama dengan kasar hebat wibu mantap Alivia kamu pasti guru bahasa jalur TikTok ya cemimiu aku harus menggunakan headset ini biar audionya sangat bagus